Tentang guru honorer ini kan jelas ya, artinya sudah ditangani oleh pemerintah, artinya melalui Menpan RB. Mereka tetap harus mengikuti undang-undang ASN. Kalau dia lulus undang-undang ASN, ya dia akan menjadi pegawai negeri ya, menjadi ASN. Tapi kalau dia tidak lulus, kan diberi kesempatan lagi untuk mengikuti P3K, itu pun melalui tes. Kalau dia tidak lulus lagi, inilah yang sedang dipikirkan. Kita mengharapkan mereka itu diberikan sesuai UMF daerah. Dan ini yang lagi dibuat formulanya.